Ini juga manfaat kita, momentum kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Kita juga sekali lagi, mungkin pertama kali dalam berapa tahun ya, kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur, harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan.